Adakah PSKT ini memberikan lestari? Akan menyertai satu program iaitu kinci angin ditempatkan di satu kampung. Terengganu ada kerbau viral tak? Ada. Kenapa adik Alif suka berlakon? Apa base-nya yang berlakon ni sebenarnya? Power Bridge macam ni. Tu London Bridge. Eh, nampak tuan agak sedih lah, sedikit sedih. Ini kepada para pelajar. Para pelajar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syafiq, pengacara Spark TV Channel. Namun itu, saya juga terlibat dalam bidang fotografi, pelakon dan juga menggarap beberapa filem pendek. Jangan tahu tau, video lakonan pertama saya yang bertajuk Kerana Jasa Mencikgu berjaya mendapat tempat ketiga dalam pertandingan video pendek Hari Guru Peringkat Negeri Terengganu. Tak ada orang nak bangga dengan saya kalau saya berjaya. Cikgu akan mengenai bakat saya sebenarnya adalah seorang penggemar sukan lasak. Saya juga berjaya mendapat tempat pertama dalam sukan Muay Thai anjuran Wilayah Fight 3.0 pada tahun ini. Saya berjaya mengkeret lawan saya ke pusingan split decision. Berkecimpung dalam dunia TV PSS ini sangat menyeronokkan. Pelbagai kemahiran dan ilmu yang dapat saya perolehi di TV PSS SMK Padang Kemuting banyak membantu saya untuk mencukil watak dan bakat terpendam saya selama ini. Saya berpegang kepada satu motto, iaitu don't afraid trying to do what do you like to do. Buat penonton yang berada di luar sana, saya juga turut menyertai sepak baskes di mana saya berada sebagai seorang akapela atau beatboxer. Kemuncak sepak baskes adalah apabila kami sekumpulan berpeluang untuk mengadakan persembahan peringkat antarabangsa bersempena bicara antara benua yang diadakan di Liza baru-baru ini. Superman dalam fenomen. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV PSS Spark Channel. Spark Channel adalah satu platform terbaik untuk saya terus menonjolkan kegemilangan saya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Amirudi dan Cikgu Noraida kerana sentiasa membimbing saya dari awal sehingga ke hari ini. Dan juga kru-kru yang lain sentiasa memberikan saya sokongan tanpa henti setiap hari. Saya rasa itu sahaja daripada saya, Syafiq, Spark TV Channel. Bye-bye.